Naya, aku janji akan secepatnya menikahi kamu. Tapi kapan Bayu kamu menikahi aku? Nanti kalau aku udah punya uang banyak, pasti aku akan menikahi kamu. Kamu dari dulu ngomong kayak gitu, tapi hasilnya kagak ada. Waduh, iya juga ya, parah. Bayu, aku sayang banget sama kamu. Aku pengen kita cepat-cepat nikah. Mungkin saatnya aku ngomong ke kamu, Naya. Ngomong apa tuh? Aku akan pergi merantau agar aku bisa dapat uang. Apa? Merantau? Kalau kamu merantau, aku jadi kesepian dong. Tenang, kamu gak usah sedih. Aku merantau cuma 1 tahun aja. Apa? 1 tahun? Itu lama banget. Gini Naya, kan aku setelah merantau dapat uang. Nah, uang itu dibuat untuk kita nikah nanti. Beneran ya? Tapi merantaunya jangan lama-lama. Aku kangen soalnya. Iya, santuy aja. Aduh, aku gak tega meninggalkan Naya sendirian saat aku pergi merantau nanti. Aduh, gimana ya agar Naya gak kesepian? Aha, aku ada ide. Gimana aku minta bantuan kepada si David aja? Wedew. Woi, Bagong. Huh? Waduh, gue dipanggil Bagong dong. Udah, nanti dulu ngelawaknya. Ini ada informasi penting. Informasi penting apa tuh? Kamu mau jagain Naya gak saat aku pergi nanti? Waduh, emang kamu mau pergi kemana? Ke kuburan. Parah, lo kira gue mau mati apa? Bercanda, ada apa sih? Aku mau merantau dan aku mau minta tolong ke kamu untuk jagain Naya. Waduh, kalau itu aku siap kalau jagain Naya. Wedew. Awas kalau kamu segedipapap, maksudnya macam-macam terhadap Naya. Tenang aja, santuy, aman pokoknya. Oke, terima kasih David, aku percaya padamu. Udah ya, aku pergi dulu. Mudah-mudahan si David bisa menjaga Naya dengan baik. Semoga saja saat aku merantau nanti, aku bisa dapat uang yang banyak untuk buat modal nikah aku sama Naya nanti. Aku pulang dulu untuk siap-siap buat besok merantau. Aku harus menyiapkan baju-bajuku ini buat merantau besok. Aku hari ini mau pergi merantau. Aku mau izin dulu sama Naya. Naya, kemana ya? Udah ku cari di rumahnya, kagak ada. Parah. Itu kan Naya. Waduh, udah ku cari-cari, ternyata dia di situ. Naya, kamu kemana aja? Udah aku cari-cari di rumahmu, gak ada. Ya, di sinilah, masa di planet Mars? Hei, biawak, nyaut-nyaut aja lu, gue lagi ngomong.
Benar nih, gue dipanggil biawak dong. Aku sedih. Kamu hari ini mau merantau. Tapi aku merantau buat kita nikah nanti. Tapi kalau aku kangen kamu gimana? Tenang, kan ada si David untuk jaga kamu. Apa? David? Dia kan orangnya jelek. Lah, kok aku? Udah, kamu gak usah sedih, Naya. Aku janji akan pulang secepatnya dan akan menikahimu secepatnya juga. David, jagain Naya ya. Aku mau pamit dulu. Siap. Bayu, jangan tinggalin aku. Maafin aku, Naya. Aku terpaksa merantau demi kita. Udah, gak usah sedih. Kan ada aku. Apa sih? Gak jelas banget dah. Aku udah sampai di perantauan. Sekarang aku tinggal mencari pekerjaan. Semoga aku dapat kerjaan yang gajinya besar. Amin. Nani, itu ada lowongan pekerjaan. Coba aku melamar kerja di sana. Semoga saja aku diterima kerja di sana. Maaf, Pak. Apakah di sini masih ada lowongan pekerjaan? Oh, ada, Mas. Apakah aku boleh bekerja di sini? Boleh, Mas. Kerja kamu ngantar muatan ya, Mas. Oke, siap. Sekarang kamu antar muatan ini ya. Oke, Bos. Siap. Aku harus semangat bekerja demi aku bisa dapat uang dan aku bisa cepat-cepat menikahi Naya. Wetew, mantul. Aku harus cepat ini ngantar muatannya agar si bos gak marah sama aku. Ini bos muatannya. Oke, ini bayaran kamu. Makasih, Bos. Alhamdulillah, akhirnya aku dapat uang juga. Wetew, aku harus mencari uang sebanyak mungkin ini agar aku bisa cepat-cepat menikahi Naya deh. Wetew. Waduh, ini kenapa dengan truk ini tiba-tiba oleng sendiri? Waduh. Aduh, kok Bayu belum pulang dari perantauan ya? Ini kan udah 1 tahun dia merantau. Halo, palingan dia udah lupa sama kamu. Apa? Enggak mungkin Bayu lupa sama aku. Katanya dia mau menikahi aku. Itu dia bohong sama kamu kali.
Ketimbang kamu dibohongi si Bayu, gimana kalau nikah sama aku aja? Nani, apa nikah? Janganlah bang, dia udah punya si Bayu. Woi Bagong, enak aja lu motong pembicaraan gue. Waduh, aku dibilang Bagong dong. Lah, terus apa? Semar. Waduh, nih orang stres apa gimana ya? Woi bang, Naya itu udah punya si Bayu. Jangan sembarangan dong kalau ngomong. Mau nikah-nikah aja. Halah, lu palingan iri kan gak bisa nikah sama Naya. Ngaku aja lu, iri bilang bos. Waduh, suaranya kayak Charjit dong. Gimana Naya, lu mau gak nikah sama gue? Gimana ya? Udah, lu gak usah mikirin si Bayu. Palingan Bayu udah punya cewek di luar sana. Apa? Bayu udah punya cewek? Oke deh om, aku mau nikah sama kamu. Nah, gitu dong. Asik, akhirnya aku udah 1 tahun merantau dan aku juga punya uang banyak. Wedel, mesti Naya gak sabar nih untuk cepat-cepat nikah sama aku. Sekarang aku mau balik kampung dulu. Akhirnya aku udah sampai di kampung. Tapi ngomong-ngomong, Naya di mana ya? Dari tadi aku gak lihat wajah dia. Udah kangen nih aku. Coba aku cari dia. Wah, itu si David. Woi David, Naya di mana? Aku udah gak sabar nih ketemu sama dia. Udah kangen soalnya. Nani, apa? Itu anu si Naya anu. Naya kenapa? Wah kamu sekedip papap ya. Enak aja kalau ngomong. Lah, terus? Naya kawin sama orang lain. Apa? Kawin? Sekarang Naya di mana? Itu di tempat perkawinan sana. Cepat, Naya gak boleh kawin sama orang lain. Aku udah capek-capek merantau 1 tahun. Gak mungkin Naya ngelakuin itu ke aku. Gak mungkin. Naya, kamu udah mengkhianati aku. Bayu, jangan salah paham dulu. Udah Naya, aku udah gak perlu lagi alasan kamu. Aku udah sangat kecewa sama kamu. Tapi Bayu, ini enggak yang kamu pikirkan. Udah, kamu gak usah nyari alasan lagi. Aku selama ini merantau 1 tahun demi kamu Naya. Tapi kamu malah mengkhianati aku. Mulai detik ini, aku gak mau lagi lihat wajah kamu. Titik. Naya jahat, selama ini perjuangan aku selama 1 tahun sia-sia. Hatiku sangat hancur sekali. Tidak.